Crispy banget ya bumbunya. Nih. Ini bang besar nih. Nah, crispy banget ya bumbunya. Hai teman-teman, sampai jumpa dengan channel. Nah, ini kita masak ikan ya, teman-teman ya. Nah, ini fish ya. Ini mataui ya, teman-teman ya. Bahasa Hongkongnya atau fish, enggak tahu ini bahasa Indonesia apa ikan apa ya, seperti ini ya. Nah, kita bersihkan ikannya dulu ya. Let's go. Cakep banget ya. Wah, fresh ini bumbunya seperti biasa ya. Chinese food bumbunya apa? Nah, ada garlic, ada yang ginger tentunya, oke? Let's go, kita bersihkan dulu. Nah, ini dia teman-teman, ikannya sudah saya cuci bersih dan potong-potong sesuai selera ya. Ini saya mau goreng aja, terus kita sambalin ya, kita buat sambal, oke? Seperti ini. Dan kita bumbui dengan secukupnya garam ya teman-teman. Seperti ini secukupnya aja, chicken powder secukupnya juga ya teman-teman ya. Terus kita campur dulu. Kita campur seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah tercampur kita tambahkan dengan maizena, is okay aja ya teman-teman ya, biar di saat digoreng itu tidak meletup-letup gitu. Campur rata ya, rata. Seperti ini. Nah, seperti ini ya, sudah tercampur rata dan kita diamkan selama 30 menit ya teman-teman ya, biar meresap ditaruh di dalam kulkas. Oke, let's go, kita siap-siap untuk menggoreng ya. Ini jahenya ya teman-teman ya, saya pakai jahe untuk kita gorengnya, pakai jahe ya. Let's go teman-teman, kita menggoreng ya. Oke teman-teman, nah ini kita sudah siapkan sambalnya ya, sambal terasi mentah ya teman-teman ya. Oke, dan kita goreng ikannya ya. Ini sudah panas minyaknya, dan kita masukkan jahenya dulu ya, biar harum seperti ini. Nanti kita masukkan ikannya ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman ya, kita goreng dengan api sedang ya, dengan sedang, alon-alon syukur kelakon sih. Oke teman-teman, dan kita nyambal terasi sambil nunggu ikannya matang. Oke, let's go teman-teman ya, sambal terasinya sudah diulek-ulek atau dulu haluskan ya, ini sama terasinya. Wah, mau kita lihat ya ikannya, ini udah matang separuh ya, kita balik ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim.
matas, teman-teman. Ya, ini sudah matang ya, kita angkat ya, teman-teman. Sudah cantik. Ini perlukan ini kenapa ya kok perlukan segala ini? Tunggu ya, nah seperti ini dan kita goreng lagi. Nah, kita ambil sedikit minyak ya teman-teman ya, buat sambal terasi mentahnya. Cus. Cukupnya aja ya teman-teman ya, biar harum, tambah harum dan bau mantap sekali. Kita cuci lantah ya. Oke teman-teman ya, kita tunggu sampai matang lagi. Oke, let's go. Mantap sekali teman-teman. Pas rasanya. Wow, ini sangat ya. Sebenarnya ini saya coba. Saya coba ya. Dagingnya putih teman-teman ya. Ini sangat ya. Ini aja udah mantapnya, minta ampun ya Allah. Kita icipin, rasanya luar biasa ya. Cukup sambal, ada ini, luar biasa. Alhamdulillah, mantap sekali. Teman-teman ya, kita tunggu sampai matang, kita makan. Teman-teman, kita balik ya. Oke. Tadi kita matang, kita lihat ini udah matang. Crispy banget ya ini ya. Ini kurang besar nih. Nah, crispy banget ya teman-teman ya. Ikan goreng white fish. Nah, ikan goreng ya teman-teman ya, mantap sekali dan selamat mencoba. Dan sangat simpel dan mudah sekali kan resepnya dan caranya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Ini sambal terasinya, juga ada lalapannya tentunya. Oke. Nah, selamat mencoba. Stay happy, stay healthy, and stay positive. Semoga kita semuanya diberkahi rezekinya, barokah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, nice banget kan? Selamat mencoba ya. Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice.